guys, bersama saya lagi dalam Orang Nepo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini dia berita yang menggemparkan sahabat-sahabat semua. Ya, maklumat dibongkar oleh netizen. Siapakah sebenar MP Jasin daripada PAS ini, sahabat-sahabat semua? Memang sangat mengejutkan ya, pendedahan yang dilakukan oleh rakyat marhain di luar sana. Kerana ya, melalui siasatan yang telah dilakukan oleh netizen, warganet di luar sana, dalam penemuan ini ya, amat-amat mengejutkan bahawa kenyataan MP ataupun ulama ataupun ustaz daripada Parti PAS ini adalah sesuatu yang boleh dianggap sebagai satu ajaran sesat. Itu antara komen-komen warganet dan juga netizen yang menyalurkan maklumat ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan apa yang saya ingin kongsikan pada kita hari ini, ya jangan lupa untuk terus support Orang Nepo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So ini dia sahabat semua, ceramah MP Jasin Tular, dakwa jika nak jadi ahli sunnah wal jamaah kena masuk PAS katanya. Wow, wow, benarkah apa yang dinyatakannya ini sahabat-sahabat semua? Kita ada video, mari kita akan bawa kita untuk menonton video ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit pencerahan. Ya, ekoran pertengkaran ahli parlimen Jasin Zulkifli Ismail dengan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution semalam tular pula satu video ceramah pemimpin PAS itu yang didakwa mengeluarkan kenyataan mengelirukan berkaitan ahli sunnah wal jamaah. Zulkifli dalam ceramahnya tidak dapat dipastikan tarik sebenar mengatakan bahawa hanya orang-orang di dalam PAS merupakan ahli sunnah wal jamaah katanya. Dan Zulkifli berpendapat bahawa mereka yang mengikuti ajaran aliran ASWJ sepatutnya menyertai parti Islam itu. Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, maka kena jadi sertai PAS katanya. Itu sebenarnya orang PAS. Sebenarnya orang PAS itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah katanya. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi oleh itu katanya lagi, kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, maka kena jadi atau sertai PAS. Jadi PAS lah itu sebenarnya orang PAS, sebenarnya itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Karena dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah dalam kehidupan manusia, katanya dalam ceramah yang pernah tular pada Februari tahun lalu. Itu dia sahabat semua. Itu antara kenyataan yang amat-amat mengejutkan kita dan juga menggemparkan ya satu Malaysia pada Februari awal tahun ini. Jadi sahabat semua, saya mau kita menonton video ini dan mendengar sendiri kenyataan daripada lebay PAS ini sahabat semua, yang menyatakan hanya ahli PAS itu adalah ahli sunnah wal jamaah katanya. Wow, adakah ini satu kenyataan yang sesat atau sebagainya, anda sendiri nilai. Tapi sebelum itu, saya mau kita menonton video ini bersama-sama dan juga dengar sendiri apa yang dikatakan oleh ahli parlimen daripada Jasin ini sahabat-sahabat semua. Oleh sebab itu kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, kena jadi PAS ya? Itu sebenarnya kena jadi PAS. Orang PAS itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, kerana dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah dalam kehidupan manusia. Kenyataan itu mengandungi unsur-unsur fitnah. Kenyataan seperti itu bertujuan. Oleh sebab itu kalau kita betul-betul ahli sunnah wal jamaah, kena jadi PAS ya? Itu sebenarnya kena jadi PAS. Orang PAS itu sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, kerana dia mengambil pendirian yang betul di dalam menolak pengaruh falsafah dalam kehidupan manusia. Kenyataan itu. Itu dia sahabat semua. Saya tak tahu lagi apa nak cakap ya, ahli-ahli daripada PAS lebay-lebay ini sehingga boleh mengeluarkan perkara kenyataan-kenyataan seperti itu. Memang sangat
mengejutkan sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda setelah mendengar sahabat semua kenyataan daripada MP Jasin ini? Adakah sesat atau sebaliknya sahabat-sahabat semua? Itu dia. Ya, apalah. Jadi pada malam semalam ya, Saifuddin dalam ucapannya membangkitkan sentimen agama Islam dalam politik. Dilihat sebagai rujukan tersirat kepada PAS, Saifuddin berkata persaingan politik sepatutnya berfokus kepada dasar dan juga ideologi, bukannya kaum dan juga agama. Dia membangkitkan ahli politik yang menggunakan isu agama untuk menarik pengundi. Menarik pengundi sebagai contoh, menyokong mereka bermaksud menyokong Islam dan menentang mereka bermaksud menentang agama tersebut. Hal itu kemudiannya mengundang tidak puas hati Zulkifli yang mendakwa Saifuddin memfitnah dan cakap benda mengarut. Itu antara kenyataan yang dinyatakannya, sehingga sahabat-sahabat semua, sehingga apa yang berlaku dia diarahkan oleh timbalan speaker untuk menarik balik kenyataan ya, fitnah dan juga mengarut itu. Tapi pada awalnya sahabat semua, kita boleh nampak nilai apa yang dinyatakan oleh MP daripada Jasin ini tidak mahu mengikuti arahan ataupun tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya di dalam Dewan Rakyat itu. Tidak mahu menarik balik kenyataannya itu, malah melawan dan ingkar arahan daripada timbalan speaker. Namun apabila timbalan speaker bersetuju kalau dia benar tidak mau menarik kenyataan itu dan dia mau teruskan apa yang dilakukannya sahabat-sahabat semua, maka dia akan dirujuk ya. Dia akan dirujuk di dalam dia akan dirujuk ya dalam dalam perundangan ataupun undang-undang ataupun tata cara di dalam Dewan Parlimen sahabat-sahabat semua. Dan akhirnya apa yang berlaku, beliau menarik diri. Kalau sebelum itu garang seperti harimau, guys, tapi akhirnya menjadi kucing miau-miau di sana sahabat-sahabat semua. Itulah dia. Bagi pandangan saya, kalau mereka tidak panas, tidak berang dengan kenyataan daripada Saifuddin itu menunjukkan mungkin bukan mereka yang dikatakan, tapi apabila mereka berdiri dan juga mempertahankan hal itu, jadi maksudnya benarlah bahwa mereka inilah yang menunggang agama, bahwa mereka inilah yang menggunakan sentimen seperti mana yang dinyatakan oleh YB Saifuddin, sentimen 3R, yaitu race, royalty dan juga religion sahabat semua. Jadi benarlah apa yang berlaku hari ini, bahwa ini menunjukkan bukti yang nyata bahwa mereka-mereka inilah yang seringkali mempermainkan isu sentimen perkauman, sentimen bangsa, agama dan juga macam-macam lagi sahabat semua. Jadi anda sendiri melihatnya apa yang dinyatakan oleh MP daripada Jasin ini, katanya kalau tak masuk PAS maka bukanlah ahli sunnah wal jamaah katanya. Saya tidak sangat faham dengan perkara ini berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin sahabat-sahabat semua boleh memberikan komen, beri penerangan berkaitan dengan perkara itu. Jadi agak mengejutkan ya, seorang ulama boleh membuat kenyataan seperti ini. Ramai ya dalam komen-komen dalam video itu, kalau kamu boleh baca video itu, saya akan letakkan link dia juga supaya kamu orang boleh dengar dan juga boleh baca komen-komen daripada warganet. Ramai warganet menganggap bahwa memberikan komen bahwa apa yang dilakukan ataupun apa yang dinyatakan oleh MP daripada Jasin ini ya boleh dikatakan sebagai satu ajaran yang memang sesat ya, itu antara mereka, antara yang dinyatakan. Ini ada pula yang menyindir, oh macam tu aku ni nak masuk PAS lagi lah katanya. Macam-macam lagi komen sahabat-sahabat semua. Menarik untuk kita ikuti. Dan macam-macam lah. Jadi saya tidak ada masa untuk baca satu persatu komen-komen daripada warganet itu. Tapi apapun, saya akan berikan link dalam ruangan komen supaya sahabat-sahabat semua boleh membaca dan juga memberikan komen untuk perkara ini. Jadi terima kasih sahabat semua, itu saja apa yang saya ingin kongsikan, maklumat yang dibongkar oleh netizen. Memang netizen ini memang cekap ya dalam membongkar
maklumat-maklumat juga info-info. Apatah lagi MP-MP daripada Patipas ini yang kelihatannya jago tapi sebenarnya menunggang agama sahabat-sahabat semua. Itu pendapat saya. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, siapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nepo Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.